kayanan alam mo puti kayanan awliya ari mong awliya awliya ari mong awliya hayang abule jagat hayang abule jagat awliya ari mong awliya awliya ari mong awliya sasulitin na haring bot ako ditin na haring bot hambot abot na Baklonyo akan uronyo ro i mata emane cicalitra baklo sosonyan ka pekaru sempawane ruman sete emane belenu mesete mandumnya nama saji anak perletanya tamulara yang emane rumah neberume menyedek intan haba pilon yang merana oh hati londinga bingung mau mengembangkan ide Anda atau ingin berbagi dan memotivasi gak tahu tempatnya di mana? Tenang, ini dia jawabannya. Kini Serambi Milenial hadir untuk Anda. Caranya gampang, yuk daftarkan diri atau juga komunitas Anda di nomor WhatsApp 0811-689020. Jadikan hari-hari Anda semakin berwarna dengan mendengarkan Serambi Milenial setiap hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Serambi Milenial, kreatif, inovatif, dan menginspirasi. Laguna Britana, Serambi FM. Dua Serambi FM Syederalun kembali lagi bersama dengan saya Eka Nataya. Dan kali ini seperti biasa di Sensasi Sabtu Suka-Suka untuk sesi yang pertama di pukul 10 sampai dengan pukul 11 selama 1 jam kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman komunitas dan juga teman-teman kreatif yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya dalam Milenial Serambi FM. Untuk edisi hari ini di hari Sabtu 18 Mei 2018, kita kedatangan salah seorang traveler, pecinta alam, tapi juga pegiat sosial, pegiat lingkungan, bisa saya bilang seperti itu ya. Yose Rizal, Assalamualaikum Yose. Yos, gimana kabarnya Yos hari ini? Baik. Baik ya, yeah. Semangat ya. Ini mengepal seperti itu ya. Tapi yang penting hari ini kita ngobrol santai sih Yos ya, okay. Untuk menginspirasi semua teman-teman, semua syederalun yang sekarang sedang mendengarkan. Apalagi lagi akhir pekan nih, pasti kan banyak yang dengar radio. Puasa juga, malas kemana-mana dengar radio. Dan Yos, Yose Rizal ini, oh ya, Anda juga bisa mendengarkan kita melalui streaming nih Syederalu sebelum kita ngobrol ya. Bisa mendengarkan melalui streaming di www.serambifm.com. Dan Anda juga bisa melihat langsung live di Facebook serambinews.com.
langsung ya serambinews.com. Jadi sekarang kita sudah live, sudah bisa melihat Yose Rizal di sini. Saya panggil Yos aja ya. Yos biar lebih gampang ya. Anda bisa langsung nanti yang sedang melihat live bisa juga memberikan pertanyaan dan juga komentarnya nanti akan saya sampaikan ke Yos di sini. Nah, Yos, ini traveler kan saya juga agak ini. Traveler dan juga pecinta alam. Pegiat lingkungan juga. Karena tema kita hari ini adalah jangan ada sampah di antara kita. Dan ini kalau Yos ini di kalangan teman-teman pecinta alam, di kalangan teman-teman pegiat lingkungan, itu sudah sangat dikenal ya. Punya hobi traveling sambil mengutip sampah. Seperti itu ya Yos ya? Iya. Yeah. Sampai sekarang masih ya? Masih. Tapi sebelum ke situ nih, mungkin saya ingin tanya, siapa sih Yosi Rizal? Siapa sih mungkin bisa dikenalkan Yos ini sekarang masih kuliah kah atau memang asli Banda Aceh, gimana nih Yos? Sekarang masih kuliah? Kebetulan saya baru siap sidang, cuman belum wisuda. Belum wisuda, sudah sidang? Sudah. Kalau udah sidang udah sarjana itu sekarang ya? Berarti sekarang kamu ini sarjana? Pertanian, peternakan. Peternakan, berarti dari fakultas? Pertanian gitu ya. Sarjana peternakan. Itu kalau ininya SPT. SPT, iya. Berarti memang ini sudah sidang tapi belum wisuda. Iya. Ya sekarang kegiatannya apa nih, Yos? Kegiatannya sih kalau kerjaan enggak ada, paling jalan-jalan aja gitu. Asik ya. Asik ya, siap sidang mungkin mau refreshing gitu ya Yos ya, sambil jalan-jalan, sambil tadi juga menyalurkan hobinya tadi juga. Terus Yos sendiri ini memang asli Banda Aceh atau asli mana nih Yos? Kalau saya asli PD. Oh PD, ya, karena kan dari namanya kan agak ini ya, maksudnya saya kirain mungkin Yos ini bukan asli dari kita Aceh gitu ya. Jadi emang kamu PD ya? Iya, asli PD. Dan di sini sendiri tanpa orang tua? Enggak ada, jadi anak kos di sini. Oh jadi dari pertama kuliah sampai sekarang masih di sini ngekos? Iya ngekos. Dari kuliah di sini ya, bukan dari SMA ya? Bukan. Dari kuliah di sini. Wah ini Yos ini agak sedikit kalau berupaya saudara lo ya. Nah Yos ini kalau kegiatan sekarang kan paling cuman traveling juga ya. Iya. Traveling dan tadi juga kutip-kutip sampah juga itu masih. Sekarang mungkin langsung saja sih Yos ini punya hobi traveling sambil kutip sampah. Mau tahu sebenarnya ini sejak kapan nih punya hobi traveling sambil kutip sampah ini Yos? Punya hobi kayak gini udah 4 tahun. Kebetulan pertama tergerak untuk melakukan hal ini waktu pas ke Gunung Burnitelong di Takengon. Jadi pas berkunjung ke sana saya lihat kondisi sampahnya udah enggak teratur gitu, udah berserakan di mana-mana. Jadi saya putusin buat kutip sampah itu. Jadi itu tahun 2004 tahun yang lalu, tahun 2014 ya? Iya. 2014 berarti kamu sudah mulai kuliah 3 tahun ya Yos ya? Iya bisa dibilang. Jadi itu ke Burnitelong, kalau nggak salah kan Burnitelong itu memang itu tahun 2014 sudah mulai rame atau masih baru sih? Udah mulai-mulai rame juga. Jadi kalau dulu tuh belum rame ya, sekarang pas gitu tahun 2014 itu Yos kesana, itu sudah rame jadi sampahnya sudah banyak. Iya, udah banyak kali. Jadi saya putusin buat turun sampah itu. Kok mau sih Yos? Kok terpikir sih Yos? Maksudnya kan itu awal ke Burnitelong itu ngapain? Memang mau naik gunung ya istilahnya ya, naik gunung dan menikmati pemandangan, terus tiba-tiba kok bisa ada apa namanya rencana itu ataupun ada ide itu untuk yang ngutip sampah bawa turun, kan lumayan juga ya medan untuk dari Burnitelong itu dari puncak ke ininya ke kakinya. Iya ya, kalau berbicara soal medan sih ya lumayan kalau di gunung, tapi kalau bukan kita yang melakukan kayak gitu siapa lagi. Itu betul-betul murni ya. Murni biasa kan kalau
mungkin orang lihat gunung, saya pribadi mungkin ya gitu, lihat sampah paling cuma ih ini siapa sih yang bikin, yang buang sampah, kok buang sampah sembarangan gitu, paling gitu aja terus tinggalin gitu ya, nggak terpikir buat untuk ngambil terus langsung dibawa turun gitu. Nah kamu sendiri nih bisa punya ide, punya pemikiran seperti itu cukup unik sih sebenarnya. Memang ini ya, memang kesel, ada nggak sih rasa kesel gimana gitu ngeliat sampah seperti itu? Kalau rasa kesel sih udah pasti ada, karena gimana ya? Gimana Yas? Ayo Yas, nggak apa-apa, langsung diungkapkan nih perasaannya pas gitu melihat pertama kali mau menikmati alam tiba-tiba ada sampah, gimana perasaannya, disampaikan aja nggak apa-apa. Jadi waktu di lokasinya kan sampahnya banyak gitu. Jadi pas ngutip-ngutip sampah ada juga yang ngomong, itu ngapain, itu mau dibuat kemana. Jadi itu langsung gitu ya, respon dari yang di situ gitu ya. Dan itu sesama pendaki gunung. Iya, mungkin mereka kurang ngerti gitu. Kurang ngerti, jadi dikasih ngerti. Terus dari kamu sendiri menjelaskan ke teman-teman yang bertanya seperti itu seperti apa, gimana? Jadi saya jawab, cantik nggak kalau tempatnya kayak gini, kotor gini? Mereka diam. Diam aja? Diam aja. Nggak ikut sampah? Enggak, jadi sistem saya gini. Saya nggak pernah, kalau pergi jalan-jalan sama rame kan sama teman. Tapi saya nggak pernah ngajak mereka buat ikut kegiatan saya. Saya maunya mereka tergerak dengan apa? Dengan keinginan sendiri gitu. Supaya kedepannya, saya udah pernah ngutip sampah gitu. Jadi kalau untuk buang sampah dengan sengaja udah segan gitu. Iya. Nah, kan tadi Yos bilang nggak mau memaksa teman-teman gitu, maunya biar tergerak sendiri. Nah sejauh ini selama 4 tahun ini, apa sudah banyak teman-teman Yos yang memang terinspirasi juga nih dengan Yos yang memang punya hobi tadi itu, traveling sambil kutip sampah dan akhirnya juga nggak buang sampah sembarangan? Ya alhamdulillah sih udah ada beberapa orang yang tergerak. Jadi kalau biasanya Yos pergi sama teman-teman gitu, udah nggak perlu dibilang lagi. Memang kita kerjain sama-sama, bawa turun sama-sama gitu. Oh gitu. Jadi selama ini memang kalau ngomongin dari awal punya hobi traveling ya Yos ya, itu memang travelingnya memang sendirian, suka sendirian. Itu tergantung mood sih. Tergantung mood. Dan sering moodnya itu mood sendiri atau mood bareng-bareng, rame-rame? Kadang sendiri, kadang bareng. Tapi kalau kadang lagi kalau lagi ada masalah pribadi aja mungkin. Jadi kalau galau ya istilahnya ya anak zaman sekarang gitu, terus maunya sendiri travelingnya, naik gunung. Sukanya naik gunung atau gimana nih Yos kalau untuk traveling? Kalau traveling sih bisa dibilang untuk semua kategori gitu. Gunung, pantai, terjun, waterfall gitu. Jadi lebih ke wisata alam ya pasti ya itu ya. Itu jadi tempat curahan segala kegelisahan. Kemarin juga sempat yang skripsian juga mungkin seperti itu ya. Berapa kali skripsian naik gunung atau ini jalan-jalan? Kalau waktu di skripsi sih itu lama, sampai 2 tahun skripsi saya. Karena sering tadi juga ya, sering gelisah galau juga sama skripsinya, terus juga memilih untuk jalan-jalan seperti itu. 2 tahun selesai. Tapi udah sidang kan? Udah. Yang penting itu ya udah sidang sekarang. Soal waktu lama itu biasa itu di kalangan perkuliahan ya Yos ya. Tetap semangat ya pasti ya Yos ya. Oke Saudara Alun, kita masih bersama dengan Yos Rizal, seorang traveler dan juga pecinta alam, pegiat lingkungan juga yang punya hobi traveling sambil kutip sampah nih Saudara Alun. Masih dengan tema kita jangan ada sampah di antara kita, dan kita masih akan ngobrol dengan Yos Rizal. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung masuk di 0651637172 atau di 0811689020. Anda bisa mendengarkan streaming kita di www.serambifm.com atau juga bisa melihat langsung di Facebook di serambinews.com. Silakan, dan kita akan break sebentar, terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Britana. Yeay, makan-makan. Minumnya apa nih? Haus. Wah, kayaknya minumannya seger. Sirupnya apa nih? Penasaran ya?
Ini sirup sarang tawon rasa raspberry. Aku mau lagi. Tambah ya. Sirup sarang tawon rasa raspberry. Sirup kebanggaan keluarga. Menyegarkan dan menceriakan segala suasana. Buktikan mutu dan kesegarannya yang diproses secara higienis, kualitas dan cita rasa serta aroma terbaik. Saya Oki Setiana Dewi mengucapkan selamat menikmati sirup sarang tawon. Hai, Nabu Mira lago. Ho kena ja belanjanya. Nyo hai Bu Haji, nyan daftar belanja kalah lon pegat. Tak le ke? Hai, kon si ate belum puasa. Hai Pak Kan, demangan belum puasa. Hai biasa nyan hai Pak Haji, munyo belum puasa kan harga mandum di e. Nyo hantar belola jujino makin mahal yang tu. Tenang hai Bu Mira, bek panik, bek gabuk. Nyan mandum kage pikir le pemerintah getanyo. Bandung pasokan kage sediakan saban bulan puasanyo. Jadi Bu Mira hana perlu lebih-lebih tak na belanja. Nyan Ron Bang Agam selaku pedagang bek sampai na timbun barang atau nejak copeng lebih dalam bulan puasanyo. Ngencara na pek ya harga barang, nana dengo. Nyan Ban, betul tak nyan. Pemerintah ka bekerja sama dengan Satgas Pangan, ka pasti akan getindak tegas barang gaso yang jak timun barang. Nyan Ban, nyok ka payah tak pegah laju dengan ibu-ibu di belah rumah. Benar tak ingat ajaran agama. Barang ga punyang ka belebeh, nyan hana got ketanyo. Oh nyecit nyan bu, lebih got tablo yang perle-perle mantong. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kendalikan pengeluaran Anda sesuai dengan tuntunan agama, dan hindari pemborosan. Daripada berlebihan belanja konsumsi, jauh lebih baik sedekahkan dan belanjakan harta benda pada jalan Allah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Aceh. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan jaya. Sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh. Ramadan telah tiba. Jaga stamina untuk lalui puasa Anda dengan sempurna. Jalani pola hidup sehat selama berpuasa dengan mengkonsumsi aneka buah dan sayur, serta memperbanyak minum air putih ketika sahur dan berbuka puasa. Hindari makanan terlalu manis dan terlalu asam, serta asin ketika bersahur. Dan jangan lupa, lakukan aktivitas fisik dengan berolahraga ringan setiap harinya. Jangan lupa lakukan cek kesehatan berkala, minimum 6 bulan sekali, untuk menghindari penyakit sejak dini. Dengan menjaga pola hidup sehat selama Ramadan, insya Allah tubuh sehat kuat dan bugar, serta ibadah pun menjadi lancar. Jaga kesehatan selama bulan Ramadan. Tips berpuasa sehat dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Tetap melaksanakan aktivitas fisik, berbanyak konsumsi buah dan sayuran, jangan lupa periksa kesehatan secara rutin. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Aceh. Mel, setelah lulus ini mau lanjutin kuliah di mana? Ke Universitas Sanata Dharma dong. Kenapa ke Universitas Sanata Dharma? Mau tahu? Nih, dengerin ya. Saatnya tumbuh semakin cerdas dan humanis bersama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Swasta Terbaik Ketiga Nasional versi Kemenristek Dikti 2017. Untuk pendaftaran program Sarjana Tahun Akademik 2018-2019, jalur UN dibuka hingga 27 Juli 2018. Jalur tes dibuka hingga 4 Agustus 2018.
Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, hubungi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jalan Avandi Merican, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274-513301. Dan untuk pendaftaran secara online, klik pmb.usd.ac.id. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Serami FM. Koma 2 Serambi FM, Syedera Lun masih dalam Milenial Serambi FM untuk edisi 18 Mei 2018, masih di hari Sabtu akhir pekan Anda nih Syedera Lun. Masih bersama dengan saya Kak Nataya dan juga masih bersama dengan traveler dan juga pecinta alam kita nih, Yose Rizal, yang juga punya hobi traveling sambil kutip sampah. Dan tema kita hari ini adalah Syedera Lun, jangan ada sampah di antara kita. Tadi sudah dari 4 tahun yang lalu ya Yos ya, punya semacam tiba-tiba punya ide inspirasi untuk yang karena lihat sampah tadi di Burnitalong tadi, dan akhirnya sampai sekarang itu masih suka seperti itu, traveling kalau ada sampah diangkut seperti itu ya. Dan juga sudah menginspirasi baik teman-teman sendiri juga, teman-teman kalau dulu sering solo-soloi, sekarang sudah sering grup juga ya. Banyak temannya minta ikut gitu. Iya, banyak. Kalau kamu lagi moodnya sendirian terus maksa ikut gimana teman-temannya? Gimana lagi mood tadi kan katanya kalau moodnya pengen sendiri ya sendiri, terus kalau moodnya mau rame-rame silakan ikut. Tapi pas tiba-tiba mood kamu lagi maunya tuh traveling dan juga jalan-jalan sendiri, tiba-tiba teman-teman minta ikut, sering gak gitu? Kalau lagi mood sendiri kebetulan gak dikabarin sama teman. Gitu. Jadi diem-diem ya? Cuma gitu sih cara. Dan sering kalau udah gitu, udah di post misalnya tahu temannya, teman kamu tahu kamu udah kesini, pasti sering di ini ya. Bilang-bilang sih gitu. Paling nanti bilang kok nggak ajak-ajak gitu. Pokoknya sekarang sudah banyak squadnya ya, yeah. Seperti itu ya, banyak teman-teman yang terinspirasi dan juga kalau ikut bareng juga nggak cuma sekedar bilang kok diambil sampahnya, kok gini, kok gitu, tapi juga ikut mengangkut sampah ya Yos ya. Bangga nggak sama teman-temannya? Ya bangga lah. Cuma siapa teman-temannya dulu? Tadi soalnya banyak yang di Facebook yang ini, yang live, yang memang menyapa Yose Rizal nih. Mungkin bisa disapa teman-teman yang lagi nonton. Hai. Rupanya di balik kegagahan Yose Rizal gitu ya, yang sudah bisa menguasai atau apa sih istilahnya itu, yang sudah kemana saja punya jiwa yang lembut juga nih ya, sama teman-temannya baik juga. Nah Yos, ini tadi katanya memang inspirasi awal itu karena tadi lihat sampah di Burnitalong, sampai sekarang masih dilakukan juga kalau kemana-mana traveling ada sampah dikutip. Tujuannya apa sih Yos? Ada tujuan khusus gak sih? Tujuan ekonomis misalnya, atau tujuan lainnya seperti gimana gitu? Enggak, kalau tujuannya sih udah pasti buat kita semua ya, menjaga lingkungan gitu. Jadi saya mengkampanyekan kegiatan saya itu lewat media sosial gitu. Jadi supaya orang-orang tahu bahwa tempat wisata yang kebanyakan orang-orang yang udah dikunjungi itu udah tempat wisatanya udah kotor, udah tercemar gitu. Jadi emang tujuannya itu emang untuk mengkampanyekan supaya jangan buang sampah sembarangan. Itu memang jadi semacam momok yang selalu jadi masalah ya. Sampai dari dulu sampai sekarang ya. Kesel pasti ya sebagai yang pecinta alam, suka traveling, suka apalagi tadi moodnya lagi berantakan seperti itu ya, lagi gelisah. Terus tiba-tiba maunya itu merapikan perasaan. Camping seperti itu ya Yos ya, tiba-tiba lihat sampah jadi lebih berantakan ya. Jadi akhirnya punya ide seperti itu mengkampanyekan. Nah dari kampanye-kampanye yang Yos lakukan di sosial media itu, gimana sih tanggapan dari para netizen kita nih?
warga net kita gimana? Kalau tanggapannya sih macam-macam. Mm-mm. Tapi kalau lewat media sosial nggak ada yang sempat ngebully-bully gitu, mungkin agak minim. Tapi kalau mungkin lebih ke teman-teman yang sekitar kita ini. Kenapa? Kadang ada juga ngebully, ngejek, tapi tujuannya katanya sih ini kami ngejek tapi nge-spot juga gitu. Jadi karena teman-teman dekat ya, biasa teman-teman dekat yang ngebully, ih sampai ini jadinya apa namanya? Kalau sempat kemarin beberapa waktu yang lalu teman Yos juga kita undang kemari gitu kan. Mereka menyebut kalau Yos ini gila gitu. Bahasa dalam tanda kutip ya, seperti itu ya Yos ya. Jadi memang masih dianggap seperti itu sampai sekarang ya. Iya. Begitulah. Tapi maksudnya support seperti ya, itu ya. Teman-teman semua support gitu. Ya biasa kalau teman kan yang dekat kan pasti cara supportnya itu beda ya. Yeah. Agak kasar. Tapi sayang. Ya. Nah, ya kalau untuk yang sampai kan traveling suka nih ya. Yeah. Nah, traveling itu pasti sudah banyak tempat yang didatangin. Tapi kalau khusus untuk yang traveling sambil kutip sampah ini udah kemana aja nih, Yos? Kalau traveling sambil kutip sampah sih banyak. Pertamanya di Burni Telong. Yeah, Burni Telong pantai Lok Matai ada beberapa kali, pantai Lok Ketapang, Golomo, air terjun Irop, apa lagi ya? Air terjun Kota Malaka. Masih banyak lagi. Banyak sekali ya. Dan itu masih kawasan di Banda Aceh dan Aceh Besar ya. Yeah. Kalau untuk yang luarnya udah ada, pernah nggak Yos kemana gitu yang memang punya misi pengen ngutip sampah juga gitu? Kalau misi sih kebetulan bulan 8 ini ya. Rencana mau ke Lombok, Rinjani. Ya misinya masih tetap sama gitu. Pokoknya mau bersih ke Rinjani gitu ya. Tapi harapannya juga mudah-mudahan bersih ya. Tapi kayaknya nggak bisa. Kalau untuk gerak sendiri Rinjani itu nggak bisa karena populasi sampah di sana itu. Oh ya. Mengerikan. Tapi bukannya kalau misalnya semakin susah medan untuk didaki gitu ya, bukannya semakin biasanya yang pendakinya itu kan semakin mengerti ya, istilahnya itu pecinta alam sejati yang mengerti gitu. Bukan seharusnya kalau Rinjani kan, oh ini pasti bersih lah, yang datang kan juga orang-orang pecinta alam seperti Yos. Gimana nih Yos? Kayaknya enggak semua lah pendaki. Ya kalau sekarang pendaki itu bukan lagi, maksudnya udah jadi tren gitu. Enggak semua pencinta alam daki gunung gitu kan. Anak-anak yang maaf ya, anak-anak alay juga sekarang udah suka daki gunung. Mencoba gitu ya. Mencoba. Apalagi sekarang kan udah banyak open trip gitu. Jadi kebanyakan pendaki yang sekarang itu nggak ngerti. Tapi mungkin karena masih baru ya Yos ya, pelan-pelan nanti mungkin ada pecinta alam kayak Yos nih yang nanti bisa memberikan kesadaran, memberikan semacam pengetahuan gitu. Pendaki sebagai pecinta alam itu ya harus seperti ini, menjaga alam, jangan cuma mau dapat indahnya aja seperti itu Yos ya. Setuju ya? Jadi harus jangan cuma mau santai, mau ambil manfaat dari alam tapi gak mau memberikan yang terbaik buat alam, setidaknya menjaga ya Yos ya. Ini Cedaralo, kalau Anda lihat Yos ini memang kalem sekali. Memang gini ya Yos ya sehari-hari ya. Tapi teman-temannya tadi bilang di live Facebook ini Yos harus semangat gini. Berarti ini bukan Yos ini ya, enggak semangat. Maksudnya lebih enggak kalem gitu. Ini Yos enggak jaim ya Yos ya? Enggak jaim ya. Lokasinya lagi berbeda gitu. Dingin. Kedinginan mungkin. Ya, nah Yos kalau untuk tadi kan kita udah ngomong kemana saja ya. Tadi kayak air terjun, terus juga gunung-gunung seperti itu. Sejauh ini kalau untuk medan yang paling berat itu yang sampai Yos harus bawa banyak sampah itu di mana sih Yos? Lebih ke gunung sih ya. Mm-mm. Gunung Burni Telong sama Gunung Golomo gitu. Mm-hmm. Kemarin juga ada ke Gunung Selawagam. Mm-mm. Tapi di sana nggak ada sampah. Nggak ada sampah, gitu. Alhamdulillah ya nggak ada sampah ya.
Itu padahal udah disiapin untuk kantong-kantong sampah juga. Itu pasti dibawa ya, Yos, ya? Setiap traveling pasti dibawa. Iya. Hmm. Apa? Kantong-kantong kresek itu ya. Pasti memang itu kamu bawa ya? Iya, selalu. Selalu dibawa. Dan kalau untuk kategori sampahnya itu sampah yang Yos bawa turun itu apa aja sih? Atau memang cuman botol plastik atau gimana nih, Yos? Iya, yang paling diutamain itu plastik. Hmm. Sampah plastik gitu. Hmm. Itu yang susah untuk daun ulang. Iya, betul. Jadi tujuannya memang sampah plastik. Oke. Jadi memang biasa kan minum-minum ya, orang bawa minum, botol-botol minum seperti itu ya. Dan terus kalau untuk sudah dibawa sampah-sampah itu, Yos bawa dari puncak gunung ke bawah, itu biasa tujuan pembuangannya langsung ke pembuangan sampahnya ya? Iya, saya cari tempat pembuangan sampah yang terdekat gitu. Mm-hmm. Jadi memang betul-betul memang tempat sampah lah ya, seperti itu ya, Yos ya. Kalau untuk Aceh Besar, pernah buang ke ini TPA ya, TPA Kampung Jawa juga pernah? Oh, enggak. Kalau ke sana enggak pernah. Oh, maksudnya memang yang terdekat gitu ya, terdekat yang dari tempat Yos bertravel tadi ya, seperti itu. Nah, Yos, terus kalau ngomongin soal hobi tadi, hobi traveling gitu ya, pasti itu butuh sekali dana ya, Yos ya, untuk traveling. Apalagi Yos juga ini mau ke Lombok. Kemarin saya sempat juga kepoin Instagram Yos nih, sudah keluar negeri juga. Yeah. Sudah main-main ke sana juga gitu ya. Tapi punya misi juga kemarin ya, ke luar negeri. Yeah. Ada misi, kalau ada sampah dikutip. Yeah, ada tapi, sampah nggak di sana? Kebetulan kalau sampah itu nggak nampak di sana. Nggak nampak. Jadi kreseknya tetap disimpan ya. Nah, ini kan pasti punya apa, butuh banyak dana, biaya juga, dan apa namanya, kesiapan diri juga nih, Yos ya, jauh-jauh hari. Terus dengan hobi tadi itu apa sih yang Yos dapat gitu? Pasti kan apa ya? Orang pasti berpikir kalau untuk melakukan sesuatu itu pasti ada dapat ini nih, apalagi kan Yos tadi juga untuk kemana-mana itu membutuhkan biaya seperti itu, ya. Yos. Gimana, Yos? Kalau soal biaya sih saya pribadi ya. Mm-hmm. Jadi kalau sistem saya kalau jalan-jalan jauh ke tempat jauh gitu, jadi saya nabung jauh-jauh hari gitu. Itu bertahun-tahun. Bisa dibilang begitu. Segitu juga ya, karena kuliahan ya. Iya. Terus kalau untuk yang didapatin dari, berarti kalau yang secara ekonomis memang nggak ada ya, Yosnya, dari yang hobi ini ya. Pure memang betul-betul pengen memberikan kontribusi untuk alam, seperti itu. Baik, dan semakin banyak orang-orang yang tanggap, yang juga sadar dengan tidak buang sampah sembarangan, nggak perlu jauh-jauh, teman-teman juga itu udah bikin Yos senang pasti ya. Senang ya. Baik, Yos. Oke, saudara, kita akan break lagi nih. Buat Anda yang juga masih ingin berpartisipasi, silakan di 0651637172 atau di 0811689020, atau Anda juga bisa langsung memberikan komentar Anda melalui live di Facebook kita di @serambinews.com nih, saudara. Kita akan baca sebentar lagi, dan masih di Millennial Serambi FM, masih bersama dengan Yosya Rizal, terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana. Dona, ngapain kamu di sini? Sedang mau periksa gigi. Kamu? Oh, aku bawa ayahku. Mau periksa jantung nih. Kan rumah sakit ini sudah MOU dengan Institut Jantung Negara Kuala Lumpur Malaysia. Selamat datang di Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati. Gimana? Udah nentuin masa depan belum? Hah? Maksudnya? Ya, kuliah lah. Kan baru lulus UN. Oh, sudah dong. Dari dulu, pilihanku dan keluargaku kuliah ya di Abulia Tama. Tempatnya luas, kemudian fasilitasnya juga mumpuni. Pokoknya tempat yang nyaman untuk membina ilmu deh. Dan yang terpenting nih, Rin, sudah terakreditasi loh. Lagian, di Aceh, Abulia Tama kan universitas swasta yang terbanyak memiliki program terakreditasi B. Dan akreditasi institusinya pun sudah B loh. So, pasti kredibilitasnya sudah top deh. Wah, gitu ya. Mau juga dong infonya, Rin. Nih ya, Dona. Mm-hmm. Untuk S1 sudah ada FKIP, Ekonomi, Pertanian, Teknik, Hukum, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, dan tentunya kedokteran dong.
Ada juga STIMIK, program diploma kebidanan dan keperawatan. Nah, untuk yang sedang bekerja juga jangan khawatir. Ada juga nih kelas pegawainya. Oh ya, untuk S2 sudah ada S2 hukum dan manajemen. Kebetulan sepupuku juga sedang mendaftar. Wah, kamu udah daftar belum? Belum, rencana abis ini mau ke sana. Tenang, pendaftarannya sudah dimulai sejak 1 April 2018. Terus kalau mau daftar bawa apa aja, Rin? Nggak ribet kok, Dona. Cuma bawa pas foto, ijazah yang sudah dilegalisir, SKHU. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa juga pakai surat keterangan lulus sementara. Eh, aku udah dipanggil tuh. Udah dulu ya. Eh, bentar dulu, Rin. Belum jelas nih. Udah, daftar aja langsung. Lihat di webnya di www.aboyetama.ac.id. Atau kamu juga bisa kontak langsung di HP atau WhatsApp 0813-1880-1131. Oke, udah ya, bye. Universitas Aboyetama, Rumah Ilmu dan Budaya. Pendaftaran juga bisa datang langsung di Jalan Blang Bintang Laba, kilometer 8,5 Lampuh Gede Aceh Besar. Telepon 0651-212-55 atau 0813-1880-1131 atau Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati, Jalan Sekolah Nomor 5, Kampung Atik Pahlawan, Kecamatan Bait Rahman, Kota Banda Aceh. Oh, maaf! Letak beraku, berdebah-debahnya aku. Letak-letak nak mengat, mengat, apa tu, Pak O? Pancarannya, anak duri, tak kena jadi anak. Nyempat lo, Nek Abu, punah, Nek. Ayu puan mata, si Abah, bawa tunuku. Ayu balau, si Abah, tempat bangsa leh di marah minan. Ya, Pak Nek, lepas sangka gua lah, go. Pak Watunu, bagah bacut. Abu Nek kan sakit ke? Baik, Pak Nek. Apa ku hai? Ha, kajak, Ika. Ika juga perlahan nak jangan minta ubat. Tak melau si Abah, salih di marah. Badan ku sakit tak. Yang tuan pegah letak ku. Menyampi, nama puwa, Pi. Puwa, Robah. Sakit badan ku, ku menahan panik. Dia terjajah, dong. Gede, bak bugar refleksi, terjajah. Beda jarum rawat tu. Inan diurut, Pi. Musanut. Laju, Pi, mantabah badan tu. Nyanjit sama empoli, Labu. Karena Inan ditangani secara profesional, Labu. Oleh ahli ji. Habisnya bersyariah, Labu. Ilung baro, lihum empat, kenan ku jarum pleng-lengting. Batik, tu. Refleksi ku dengarnya. Bah, budak matau lah, jom nak terjajah. Sejak lo, bawa tu lo, Pak Lek, Pak. Shader Alun, segera kunjungi Buga Refleksi, pijat profesional bagi pria dan wanita secara syariah. Melayani pijat refleksi, body massage, bekam, body scrub, gurah, terapi lilin, dengan ditangani oleh terapis berpengalaman. Dapatkan pula diskonnya hari ini. Cukup bayar Rp50.000, Anda akan mendapatkan pijat refleksi, body scrub, body massage, aromaterapi, dan tambahan waktu 10 menit. Ingat ya, hanya hari ini. Segera kunjungi Buga Refleksi di Jalan T. Panglima Polim, nomor 89, Penayung, Banda Aceh. Buga Refleksi Nesu di Jalan Hasan Saleh, Lorong IPPS, Nesu, Banda Aceh. Buga Refleksi Cabang Ketapang, Jalan Matai. Buga Refleksi juga hadir di Kota Sabang, Melabu, Birin, dan Langsa. Bugar Refleksi, mengerti tubuh Anda. Loh, Liz, kamu nggak kuliah? Ah, malas. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nggak penting. Salah, Liz. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya wawasan luas. Salah satu caranya adalah dengan melanjutkan pendidikan. Apalagi kamu punya bakat, minat, juga kemampuan. Sayang dong kalau diabaikan. Emang penting gitu pendidikan? Pentinglah. Dengan pendidikan, kualitas hidup akan lebih baik. Sumber manusia bermutu, dan pastinya kita dapat mengembangkan keahlian serta potensi yang ada pada diri kita. Cerdas juga kamu ya. Yuk lo ngampus. Mari kita peduli terhadap pendidikan. Dengan pendidikan yang baik dan bermutu, akan menciptakan masyarakat Banda Aceh yang cerdas, maju, beriman, berakhlak mulia, guna menciptakan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Saya Rusdi M. Adam, PLT Direktur Utama, bersama seluruh direksi, staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman SE, Ketua DPRK Aceh Besar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah dengan jiwa dan hati yang bersih. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai sarana untuk introspeksi diri dan tobat terhadap dosa-dosa kita agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rio S. Jamba, selaku Kapolda Aceh, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018 kepada seluruh umat muslim di Provinsi Aceh. Dalam rangka menjaga kekhusukan ibadah selama bulan suci Ramadan, kami jajaran kepolisian daerah Aceh menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam upaya menciptakan suasana aman, tertib dan damai di bumi serami Mekah yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan magfirah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natuna Britana Serami FM. Ya, 90,2 Serambi FM, Syedaral masih dalam milenial Serambi FM. Masih bersama dengan saya Kanataya dan juga masih bersama dengan Yosi Rizal yang juga masih semangat hari ini. Puasa semangat ya Yos ya. Ya semangat lah. Kalau di akhir pekan hari-hari biasa di hari puasa, nah kamu itu biasanya menghabiskan waktu ngapain nih Yos? Sabtu Minggu akhir pekan. Kalau hari-hari biasa bukan di bulan puasa. Oh. Biasanya kalau lagi ada waktu kosong, pergi rekreasi, jalan-jalan sama teman. Oh iya. Di akhir pekan ya, itu setiap hari pasti, kamu itu memang setiap hari kalau misalnya memang lagi ada waktu kosong, selalu pergi kemana-mana gitu. Iya begitu. Tapi kalau untuk bulan puasa ini ada agenda lain gak sih Yos? Kalau agenda lain, kebetulan kemarin, kebetulan tanggal 25 sama 29, ada datang tamu dari Jogja gitu. Jadi bawa-bawa tamu nanti. Oh, jadi nanti memang tamunya teman juga ya? Iya. Jadi memang nanti bawa-bawa teman-teman untuk eksplor Aceh, Banda Aceh sama Sabang. Oh, sama Sabang, ya. Itu masih dalam bulan puasa ya. Iya. Kalau agenda Solo sendiri ada enggak sih kalau bulan puasa gini, Yos? Kalau Solo mungkin enggak ada, tapi teman-teman ada ngajak
puasa 15 untuk buka bareng di Selawadara gitu. Puasa 15 di Selawadara, buka puasa barengnya. Jadi agendanya masih dengan momen Ramadan ya, seperti yeah. itu ya. Nah Yos, ini kan selama sudah 4 tahun ya berjalan ya, yeah. sejak punya hobi traveling sambil kutip sampah ini, dan sudah banyak tempat-tempat yang didatangi untuk kutip sampah sambil juga traveling tadi. Nah kedepannya ini ada rencana lain gak, yang maksudnya ada target lain ataupun lokasi lain yang mau Yos datangi untuk dijadikan misi mengutip sampah, membersihkan tempat-tempat itu? Kalau misi sih pengennya keluar Aceh gitu, ngebersihin gunung-gunung yang di luar Aceh. Kebetulan teman-teman yang di luar Aceh itu udah rame juga, sama juga kegiatan kayak gini. Jadi sekarang ini kalau ngomongin soal teman-teman nih Yos, nggak cuma di Aceh tapi dengan gerakan kampanye Yos ini juga Yos mendapatkan teman-teman dari luar juga, iya. seperti itu. Dan positif sekali ya tanggapannya ya. Punya teman juga gara-gara tadi punya hobi ini juga. Dan akhirnya tadi kayak Yos bilang di daerah lain juga sudah banyak gerakan-gerakan seperti itu ya Yos ya. Ya, tapi kalau di tempat lain lebih ke komunitas gitu. Kalau Yos tetap solo ya. Jadi memang saya kirain dari awal memang kalau ngomongin, oh ini pasti Yos ini juga komunitas gitu, bergabung dengan teman-teman lainnya. Tapi ternyata teman-teman yang memang dari teman-teman Yos juga bilang, enggak ini sendiri. Dia ini sendiri kemana-mana dan tetap maunya sendiri nanti ya. Tetap maksudnya nggak kemana-mana ya, nggak masuk ke komunitas manapun ya Yos ya. Tapi welcome siapapun yang ingin bergabung silakan. Iya, mungkin kalau teman-teman komunitas mungkin lebih gabung-gabung aja gitu. Tapi kalau karena pribadi saya nggak suka kalau terikat. Iya. Apalagi tadi mood ya. Kadang moodnya lagi ini, maksudnya kalau sendiri kan memang nggak harus berusaha dengan orang lain seperti itu ya. Tapi tetap positif juga sih, ada kegiatan positif yang Yos lakukan. Jadi kalau untuk cita-cita Yos ke depan nih, apalagi kan Yos ini sarjana peternakan gitu ya, maksudnya cita-cita dalam hal hobi Yos ini gimana sih Yos ke depannya nanti? Pengennya seperti apa gitu? Pengennya itu apa, yang suka traveling ke tempat wisata sampahnya dijaga gitu. Minimal kalau nggak mau bawa sampah orang turun, minimal jaga sampah sendiri gitu. Kantongi ya, kantongi yeah. masukin dalam tas seperti itu ya. Dan kalau untuk Yos sendiri, kira-kira insya Allah kalau panjang umur tetap akan ada dan punya hobi seperti ini ya Yos ya? Iya. Yeah. Tetap kapanpun ya? Iya. Yeah. Kalau orang tua pernah ini nggak sih, pernah mungkin kalau teman-teman tadi support dengan cara yang tadi itu ya agak sedikit kasar mungkin tapi sayang. Nah kalau orang tua tahu nggak sih kalau Yos punya kegiatan dan punya hobi seperti ini Yos? Kalau orang tua sih baru-baru tahu. Tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana? Ya tanggapannya mungkin karena orang tua. Dibilang nggak ada kerjaan. Ya mungkin butuh orang tua kan butuh lihat komitmen kita juga ya. Iya. Mungkin orang tua kan juga sekarang orang tua nggak main sosmed, nggak tahu nih anaknya nih Yos sudah bisa mengkampanyekan, bisa menyebarkan virus-virus positif untuk semua generasi muda ya Yos, seperti itu ya. Ya pelan-pelan sih Yos, mudah-mudahan nanti memang bisa didukung oleh orang tua juga. Nah terakhir nih Yos, yang ingin Yos sampaikan untuk semua traveler, untuk semua anak muda, untuk semua siapapun yang mendengarkan sekarang, itu terkait dengan jangan buang sampah sembarangan ini dan bisa terus bisa menikmati alam, itu apa? Ini Yos. Gimana ya? Closing statement lah yang ingin Yos sampaikan ke pendengar kita. Jalan-jalan tetap. Tapi sampahnya harus dijaga gitu. Itu aja. Iya. Iya, baik. Terima kasih Yos sudah hadir ke sini dan semoga juga tadi saya juga ingin menyapa beberapa pendengar kita nih yang sudah memberikan komentarnya di live kita nih, di live Facebook kita ini Yos. Ada Awi, ada Sukrijal juga, ada Elizar juga, terus juga masih ada beberapa yang lain, ada Syam juga, dan mereka juga memberikan support nih untuk Yos nih. Oh iya, betul ini dari produsernya ya, ini titipan produser. Nah kalau agenda terakhir nih ya, agenda buka puasa tadi itu nanti di kapan itu Yos?
rencananya yang di Selawada, rencana di 15 puasa gitu. 15 puasa, dan itu memang sama semua komunitas gimana tuh? Kita alam atau gimana? Teman-teman sama teman-teman aja? Sesama teman-teman, tapi kebanyakan pencinta alam. Pencinta alam. Dari anak-anak komunitas Mapala gitu. Dan agendanya buka puasa bareng atau ada agenda lainnya? Paling buka puasa bareng, ya duduk-duduk sampai sahur, terus baginya baru turun. Karena kalau ada sampah dikutip. Tapi alhamdulillah kalau selawat darah nggak ada sampah. Alhamdulillah ya. Selawat darah lebih rendah ya Yos ya. Iya lebih rendah, terus kalau pendakiannya lebih agak mudah. Iya buat orang seperti Yos ya. Kalau saya mungkin harus cari tahu dulu nih. Baik Yos, terima kasih udah hadir ke studio Serambi FM. Semoga juga ini hobinya bisa ditularkan ke semua teman-teman, juga bisa menjadi inspirasi juga buat semua orang ya Yos ya. Dan Yos bisa memberikan banyak hal positif untuk alam dan juga untuk orang lain juga nih. Mungkin yang sekarang Anda mendengarkan juga sekarang, iya benar juga nih. Kalau jalan-jalan, kalau sampahnya dibuang sembarangan kan nggak asik ya. Yeah. Kayak tadi Yos bilang, maunya liburan, maunya traveling, maunya nyantai, tapi malah sampah berserakan kan nggak asik ya. Seperti itu ya Yos ya. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan ide terbaru buat Anda nih, Syedar Alun. Terima kasih Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Syedar Alun. Itu dia Yos Riza selaku traveler dan juga pecinta alam, pegiat lingkungan, pegiat sosial kita yang sudah hadir di sini. Dan kita sudah ngobrol di Milenial Serambi FM dengan tema kita hari ini, jangan ada sampah di antara kita. Terima kasih buat Anda sudah stay tune dan terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Masih bersama dengan saya Kanata dalam Sensasi Sabtu Suka-Suka untuk sesi yang pertama sampai nanti tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat.